Halo teman-teman, selamat datang di trading harian saya untuk hari ini. Hari ini saya menjual SMDR karena saya melihat kekuatan beli daripada SMDR sudah mulai berkurang ya. Jadi agak lose hari ini, jadi akhirnya saya take profit. Dan hari ini saya lossnya 2.000, tapi it's okay karena aset value tetap naik menjadi 5.699.000. Itu berarti naik sekitar 13%an. Not bad. Kita coba lihat target saya saham hari ini ada 5 ya, termasuk SMDR. Cuman hari ini kebanyakan saham pada merah sih. Karena apa? Karena hari ini hari Jumat. Dan terbukti IHSG minus 0.7%. Karena orang-orang pada take profit. Termasuk saya juga. Kita lihat SMDR, dia hari ini cukup bagus sebenarnya medianya. Cuman karena hari Jumat, lebih baik kita take profit duluan. Termasuk BMSR juga, dia ini medianya masih kurang bagus, jadi skip dulu. Lalu ada INDR ya, INDR kalau nggak salah harganya udah mahal sih ya, jadi kita skip dulu. MACD, nah ini harganya hari ini ada naik tapi dia tetap turun karena medianya juga kurang bagus, dia udah naik banyak juga. Selanjutnya yang menjadi target saya adalah tadi SMDR udah, BMSR, MACD, lalu INDI. Nah ini juga medianya oke, cuman hari ini nggak naik-naik amat karena batubara minus banyak hari ini ya. Batubara Rotterdam itu minus sampai 9%, gila banget. Cuman ternyata ini nggak turun-turun amat juga ya, padahal udah naik banyak kemarin 10%an dan belum turun terlalu banyak. Kayaknya gitu aja sih untuk target saya hari ini ya. Untuk INDR dia nggak masuk lagi karena PR-nya ada di titik 3 kalian. Jadi saya nggak pegang apa-apa untuk sekarang ya, pegang cash aja dulu biar aman. Kalau misalnya ada diskon kita tinggal masuk dan tunggu dia terbang, baru kita take profit, nah baru enak tuh. Jadi gitu aja teman-teman untuk trading harian saya hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat 2 hari, dan kita ketemu lagi di hari Senin di hari trading selanjutnya. See you.